Persiapannya kembali lagi bersama gue di jajanan masak.tv. Pada episode kali ini gue akan bikin kue cubit. Untuk bahan-bahannya kita ada tepung terigu protein sedang 100 gram, gulanya juga 100 gram, telurnya 2 butir, margarin yang dilelehkan 50 gram, meses untuk taburannya, ada baking soda sama baking powder, nanti setengah teaspoon baking powder, dan 1/4 baking soda. Teaspoon tuh sendok teh kan? Iya, setengah sendok teh. Okay. Kita mulai. Untuk pertama-tama kita campurin gula 100 gram tadi, terus tambahin telur 2 butir. Kocok sampai mengembang. Oh iya, kue cubit nih biasa kita sering temuin di SD-SD. Nggak di SD-SD aja sih, sebenarnya di pasar-pasar juga ada. Kayak di Mestik atau di pasar-pasar. Kalau di SD sih pasti ya. Ini jajanan favorit anak-anak SD. Telur sama gulanya udah mulai ngembang, udah pucat. Sekarang bisa kita masukin margarin, dikit-dikit. Terus bisa tambahin gula, ini sebelum gue masukin, gue mau nambahin 1/2 baking powder, terus 1/4 baking soda, dan terakhir tepung. Tepungnya 100 gram. Adonannya jadi, udah kecampur semuanya. Sebenarnya ya, ini bukan wajan kue cubit sih. Tapi berhubung adanya ini, untuk sementara kita pakai ini aja coba nih. Adonannya kan tadi jadi, sekarang kita masukin ke sini nih. Biar enak dituang-tuang. Kita nyalahin. Api terkecil. Bismillah ya. Itu mesti nggak boleh penuh ya? Karena nanti dia ngembang. Ininya udah setengah melembung-melembung, mau taruh meses, dan apinya pengen gue matiin. Kue cubit udah mateng, setengah mateng kan? Dan nih. Kue cubit setengah mateng udah jadi. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode kita yang lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita, follow semua social media kita. Kalau lagi nonton YouTube, iklannya jangan di skip. Kalau di skip, nanti gue kasih senyum sebelah nih. Oke? Yang penting tetap di Masak.tv.